Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Edo Casun Channel. Kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan ring pada burung penjak. Caranya sangat gampang dan tipsnya kayak masang ring burung-burung lain ya, dengan trik 3 jari ke depan, masukin ring, putar pelan-pelan, dorong ke belakang, langsung masuk. Triknya gampang. Yang kita siapkan, kalau ada minyak goreng itu bagus buat pelicin. Kalau nggak ada minyak goreng ya yang licin-licin ya. Saya pakai air sabun ya. Ada minyak goreng bujangan ya. Pakai air sabun, yang penting ntar biar licin, biar masuknya gampang ya. Kalau pakai air sabun, kalau sehabis pasang ring, kita cuci lagi ya. Cuci lagi yang habis kena sabun, biar netral lagi. Kita langsung tangkap burungnya penjak. Kita pasang ring. Nah, ini burungnya. Kita udah siapin air sabun. Kemarin ini ringnya ya. Megangnya begini ya. Oke, saya pasang di kaki kanannya. Tuh, kita begini nih. 3 jari ke depan ya. Tuh, ini 3 jari ke depan. Sebelumnya kita olesin dulu, biar licin. Kita picat-picat sebentar ya. Udah dikasih olesin. Ini jari yang 3 kedepanin. Oh ya, yang 3 kedepanin, yang 1 biarin ke belakang. Lalu kita pasang ringnya nih. Dilihat dulu, jangan sampai kebalik tulisannya. Kita masukin pelan-pelan ya. Jari 3, yang 3 dulu, belakang masukin dulu. Oh ya, nih, jari yang 3 ke depan, jari yang ke belakang 1, biarin ke belakang ya. Kita sambil puter, tuh, terpelan-pelan ya. Kalau udah masuk gini udah enak. Kita putarnya pelan-pelan, jangan dipaksa, takut kakinya luka. Ntar dia itu, tuh. Udah gampang tuh, cepat kan. Kalau udah nih, kakinya kedepanin lagi nih yang belakang tuh, udah gampang banget, cepet, nggak ada 1 menit ya. Ini pakai air sabun, kita habis ini kita cuci ya. Ini buat contoh aja, di sini kita cuci lagi biar dia nggak bau sabun. Langsung masukin lagi. Ya, risih ya. Biarin aja. Langsung makan. Gampang banget, simple, cepat, dengan trik-trik sederhana sudah berhasil. Kalau nanya ringnya ukuran berapa, saya kurang paham ya. Saya tadi beli di kios, tanya aja ring buat, kalau ini buat burung penjak, kalau burung lain triknya sama aja,
mau burung murai mau burung apa sama aja, kasih minyak goreng pokoknya yang buat pelicin. Terus jari yang depan tuh 3 kita kedepanin, yang satu ke belakangin. Udah gitu aja cara masukinnya. Masukin sambil diputar, sambil dorong pelan-pelan. Tujuannya apa? Biar kakinya nggak lecet. Kalau misalnya lecet, kalau ngolesinnya pakai minyak goreng, dia cepat sembuh. Untuk adaptasi sendiri tergantung burungnya ya. Adaptasi paling 3 hari 4 hari. Pesannya sih kalau yang udah kacor jangan lah, jangan dipasang. Takutnya stres. Ini kan belum begitu ya. Ini tahap-tahap bahan, pengepuran, penjinakan, dipasang ring. Ntar kita tinggal perawatan harian ya, biar cepet bunyi gimana. Nanti kita bikin tipsnya lagi. Mudah sekali. Cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau salah ya bantu di komen ya, yang benar gimana. Mudah-mudahan bermanfaat. Edo Jason Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.